50-50 seperti itu. Sememangnya agak berbahaya. Pertukaran pemain keempat untuk Kelantan. Jangka. Dia ada Rolon untuk Mohaimin. Tapi gantikan seorang pemain yang menunjukkan sesuatu dilakukan dengan lebih baik oleh Syahrul Nizam. Kerana mereka pastinya mahukan jaringan pertama terlebih dahulu. Ikhwan untuk Kafar. Yusri Yusmadi, main jersey nombor 5. Kedua ni kita dapat lihat bagaimana agak sedikit lebar pemain dilakukan oleh Faiz tadi. Kelantan Sri untuk Mohaimin. Teknik menarik, pendek saja untuk Sif. Untuk Mohaimin. Baik gerakan dari Kelantan. Mohaimin. Satu dua yang cuba dicipta. Ada satu lagi ada di sebelah kanan. Sekiranya mereka begitu tenang ataupun Yusri tadi sebenarnya, saya kira boleh untuk Arquez. Tending yang cuba dilakukan oleh Mohaimin. Cari Mohaimin belakang turun sini. Pemain-pemain pertahanan Pak Kelantan sebenarnya perlu berhati-hati dengan serangan balas yang dilakukan oleh Serbang. Pastinya tidak mahu polos dalam perlawanan ini. Mohaimin ada ruang di hadapannya. Rempatan dari Mohaimin cuba dikejar dan itu dia jaringan. Satu gol ke Kelantan. Ya, bagaimana ruang yang dimiliki oleh Ikhwan? Tidak ada pemain faham memberi tekanan, membuatkan Ikhwan membuat keputusan yang tepat bagi melepaskan rempatan. Namun Sifu Ikhwan yang sedia jangka.